Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu teman-teman Apa kabar kalian semuanya Dimanapun anda berada Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman Nah kali ini dapur lulu akan membuat sup ayam ya teman-teman Nah di sini airnya udah mendidih Lalu kita ceburkan ayamnya yang sudah aku potong kecil-kecil Dan dikasih 3 buah kapulaga ya teman-teman dan jangan lupa diaduk seperti ini Dan yang baru menemukan channel Dapur Lulu, dukung terus channel Dapur Lulu ya dengan cara like, subscribe, dan komennya agar selalu datang notifikasi dari Dapur Lulu. Tekan juga loncengnya ya teman-teman dan terima kasih yang sudah selalu mensupport Dapur Lulu ya. Semoga kalian diberikan kesehatan, sehat jiwa dan raganya. Oke teman-teman, di sini Dapur Lulu akan ditutup aja dan kita tunggu uh, ayamnya sampai matang gitu ya teman-teman kita tutup oke okay, di sini sambil menunggu ayamnya kita potong-potong dulu sayurannya di sini aku menggunakan sayur wortel ya teman-teman dua batang wortel kita potong aja seperti ini atau sesuai selera sesuka selera dan juga di sini aku potong apa namanya kentang? Ya, teman-teman, aku menggunakan dua buah kentang. Kita potong seperti ini. dan juga di sini aku pakai kol ya teman-teman dan kolnya itu dipotong besar aja nah seperti ini kolnya lalu di sini ada satu batang daun bawang kita potong kecil-kecil Lalu di sini aku menggunakan daun ketumbar ya teman-teman. Jadi nggak ada daun sop atau daun seledri gitu. Aku pakainya daun ketumbar tapi sama aja enaknya. Dan di sini juga ada satu buah tomat merah. Kita potong seperti ini. Dibuang bagian atasnya Oke teman-teman sini yang diulak itu tadi nggak kena video ya Aku kira udah kena video ternyata nggak kena video teman-teman suka error Nah di sini nanti dibaca aja nanti ada tulisannya ya teman-teman itu Jadi bawang merah bawang putih sedikit kapulaga ya teman-teman sedikit -teman, biji kapulaga Dan gula juga garam Begitu nah ini udah halus lalu aku tambahkan di sini oh, kayu manis dan tiga buah cengkeh ya teman-teman lalu tuangkan di sini eh, sedikit minyak untuk menumisnya ini kelihatan banyak ya teman-teman karena penggoreng eh, itu penggorengan yang aku goreng itu karena kecil ini ya teman-teman kecil mungil gitu jadi kelihatannya minyaknya banyak. Oke sambil menunggu eh, bumbu yang digoreng aku masukkan wortel dan kentangnya dulu di sini. teman dan di sini akan aku tutup lagi lalu lanjut kita goreng lagi nah ini karena tadi itu nggak begitu panas apinya ya nah, sekarang tuh udah wangi udah wangi jadi ini udah mateng kenapa aku goreng dulu supaya tidak bau apa ya bau wangur gitu bau Bawang mentah atau gemi, e, bawang putih mentah gitu ya. Jadi kalau digoreng itu kan rasanya sedap. Lalu masukkan di sini di pancinya kita ceburkan aja. Dan ini jangan khawatir ini bersih ya. Jadi aku masukkan aja gini. teman-teman lalu kita aduk lalu di sini juga aku tambahkan satu bu satu bak maji ya ini satu bak maji dan akan aku tambahkan juga dengan satu sendok setengah apa namanya sendok kecil apa namanya ini ya lada bubuk ya teman-teman lalu diaduk dan ini baunya udah gurih banget dan sini aku nggak pakai kemiri ya teman-teman oke di sini akan aku tutup lagi Nah, sekarang udah aku buka lagi, kita masukkan apa namanya kolnya. Kenapa kol di, di dimasukannya belakangan? Karena kol itu kan cepat layu, cepat mateng ya. Jadi kalau masukinnya bersamaan tuh nanti kolnya itu medok gitu, jadi nggak enak. Oke, teman-teman di sini kolnya udah layu ya. Nah, di sini akan aku masukkan daun bawangnya dan daun ketumbarnya kita masukkan bersama. Jadi daun ketumbar itu sama juga wanginya dengan daun seledri ya, teman-teman. Itu. Nah, kita masukkan juga tomatnya di sini. Nah, nanti ini akan aku tambahkan air panas ya, teman-teman dan harus dicicip ini kurang apanya juga Oke teman-teman di sini udah mateng dan ini enak banget gurih banget lah teman-teman nah, seperti ini ya teman-teman jadi sop ini simple banget bumbunya dan mudah didapat bahan-bahannya juga enak banget ini teman-teman ya. Semoga kalian suka di video kali ini, di video terbarunya dapur lullu cuma masak simpel aja. Yang enggak pakai ribet ya, teman-teman. Nah, di sini kita taburkan dengan bawang goreng. Lalu ku tambahkan di sini pakai lemon ya, teman-teman akan lebih nikmat lagi kalau pakai lemon lalu tambahkan juga di sini pakai daun ketumbarnya ketumbarnya begini aja untuk hiasan lalu tambahkan juga dengan satu irisan tomat ya teman-teman nah itu aja Simple kan? Semoga kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. -bye.